Sarapan pagi dengan roti, celupkan roti ke dalam kopi. Dari dulu hingga nanti, bekerjalah dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ikutin aktivitas aku hari ini lagi yuk teman-teman. Hari ini aku lagi metikin cabai nih. Ini tuh setelah aku keluar rumah gitu ya. Karena kan di video sebelumnya aku bilang kan kalau aku itu mau keluar rumah. Jadi setelah aku masak di video aku yang sebelumnya itu tuh aku langsung nyiapin anak-anak dan keluar rumah. Kalau aku sih pagi-pagi udah mandi ya, kayak gini aja sih aku keluar rumah. Karena memang untuk keluar rumahnya itu gak terlalu jauh tempatnya. Dan itu tuh lumayan lama juga sih tadi di rumah gitu ya. Dan ini tuh lumayan sore, udah tidur siang juga tadi bareng anak-anak. Makanya di sini tuh aku mau awali aktivitas aku dengan aktivitas yang menyenangkan, yaitu metikin cabai. Karena memang tadi tuh kayak benar-benar capek gitu ya. Jadi aku tuh istirahat tidur siang. Itu tuh aku sampai di rumah itu tuh sekitar jam 12-an lewat gitulah ya teman-teman. Sampai di rumah itu bersih-bersih, sholat, dan akhirnya itu aku tidur, dan itu kebangun itu udah jam 3. Nah setelah bangun ngajakin anak-anak main dulu bentar, lanjut aja aku metikin cabai. Karena aku lihat cabainya itu udah merah-merah merona gitu, udah minta dipetik gitu. Manen cabai kayak gini tuh lumayan menyenangkan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya waktunya lagi diburu-buru banget gitu ya, rada mager karena memang metik cabai ini tuh lumayan lama. Tapi di sini tuh karena memang tadi aku kan udah masak gitu ya, jadi kayak bener-bener lebih tenang aja buat beraktivitas di sore hari ini. Makanya aku tuh kayak bener-bener seneng aja buat manen cabai. Tapi cabainya ini tuh memang udah gak terlalu banyak buahnya ya teman-teman. Apalagi sekarang itu tuh kayak musim hujan, bunga-bunga yang baru keluar itu tuh pada berjatuhan gitu ya, karena ditimpa sama tetesan air hujan gitu. Ya walaupun buah cabenya itu udah gak terlalu banyak, tapi masih bisa ya untuk mencukupi kebutuhan cabai aku di rumah. Jadi aku tuh masih belum ada buat beli-beli cabai rawit.
teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa sedikit memberikan informasi, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, dan juga bisa menghibur kalian ya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng agar kalau ada video terbaru dari aku, kalian itu nggak ketinggalan. Pokoknya untuk kalian itu yang udah support, aku ucapkan terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.